Setiawan, mana? Siapa lagi? Pak Ranto Perlindungan Sukomora. Hadir. Satu lagi, siapa Bu? Siapa namanya? Kurang dengar? Resika, nomor berapa ini? Oh, nomor 10, Resiko, Resika Sigoro Esa. Baik. Kasih. Baik, dari terbuka satu, buat Kota Pekan Baru, hadir bahasanya. Ibu apa yang hadir? Eva. Baik. Dua, terbuka dua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekan Baru, hadir bahasanya. Ibu apa yang hadir? Nelly. Bu Nelly. Tiga, terbuka tiga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru. Siapa yang hadir? Kuasanya Eka Wanti yang mulia. Siapa namanya? Eka Wanti. Eka Wanti dan satu lagi siapa? Ini dari pihak Wali Kota. Oh, ada nama Ibu Priyaska? Ada. Siapa nama Ibu? Dina Rusiana. Baik, sama lagi yang dari Wali Kota hadir. Ibu Dina sama Ibu? Kita dari Wali Kota. Saya dari Tegungan Tiga. Bukan, dari Wali Kota tadi. Berarti kedua dari Wali Kota. Ibu dari DPM. Ada, sudah ada SK-nya? Ya. Oh. Coba lihat. Ini SK-nya. Itu ternyata bagian buku ini DPM-nya hadir ya? Iya, iya, iya. Coba. Ayo, kedua sini dulu. Yang dari mewakili kepada wali kota. Ayo. Ini kantor, oh, yang pertama ini kan surat kuasa khusus dari wali kota. Selanjutnya sebelum memberi kuasa kepada Teguh Wibowo. Ada dari mau lihat, silakan. Ini ya, saya tadi pikir. Ini surat kuasa dari wali kota Pekanbaru. Yang pertama dua ini Dr. Haji Firdaus MT, wali kota Pekanbaru. Selanjutnya sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa kepada nama Teguh Wibowo SHMA, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru selaku Jaksa Pengacara Negara. Oke. Ini surat kuasa dengan hak substitusi. Baik. Nah. Berikutnya. Baik, sesuai dengan agenda yang telah kita tetapkan minggu lalu, hari ini adalah pembacaan perubahan gugatan. Apakah sudah siap? Siap. Ya. Silakan. Mau dibacakan, silakan. Atau mau dianggap dibacakan, terserah. Ya. Kita dari gugat yang mau dibacakan menyatakan dulu sudah dibacakan perubahannya. Ya. Akhir. Ya. Silakan. Kalau petitumnya kan nggak ada perubahan, cuman yang cepat kita tanda-tandai kemarin ya. Iya. Ya. Berarti untuk gugatan dan perbaikannya sudah selesai, kita melangkah ke acara berikutnya jawaban dari para tergugat. Sebelum kita teruskan, seperti yang disampaikan oleh kuasa tergugat tiga kemarin ya. Iya. Yang bentar. Kita sampaikan oleh kuasa tergugat tiga, bagaimana kalau persidangan ini dilaksanakan secara court? Ya. Ya. Bagaimana penggugat? Kan penggugat mas penggugatan ini ikut atau bukan? Ya. Berarti sudah siap ikut ya? Ya, siap dengan ikut ya? Terima kasih yang mulia. Kalau kita ingin persidangan ini berjalan secara terbuka. Kenapa dimasukkan di gugatan secara court dulu? Iya, karena kan sekarang pendataan harus masuk melalui perbaikan. Ya, maka ini kan tujuan Mahkamah Agung membuat persidangan court ini untuk lebih gampangnya kita ini, untuk kebaikan kita. Ya. Nah tentu kita tuntut juga konsekuensinya. Kalau ikut, mari ikut dan sesuai dengan kondisi COVID sekarang sangat mendukung itu. Baik, persidangan hari ini cukup. Sidang kita tunda, insya Allah akan kita buka kembali pada hari persidangan dilanjutkan secara ikut, ya. Nah, sekali lagi kami tegaskan kepada para luar, jangan lewat.
dengan mudah dan tiba. Kalau ada repliknya jangan lewat jam 3. Nah, ya. Ibu nanti duplik juga jangan lewat jam 3. Ya. Ya, kalau ada sistem bermasalah nanti datang aja ke pojok ikon. Ya. Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern. Mari kita dukung. Siapa lagi yang mendukung letak kita-kita ini? Oke. Baik. Sekali lagi kalau tata tuntutannya setelah ini ya, pokoknya ini persidangan berikutnya secara rekor, jawaban di depannya nanti langsung aja tanpa ke sini replik, duplik, kita ketemu insya Allah di sini nanti pada 20 April lagi. Ya? Baik ya? Baik. Sudah Pak ya? Penggugat? Pak Tergugat? Baik, sidang datangkan ditutup. Nah, kasih. Terima kasih.